Tunggu kita satu kursi di sini satu. Bagus, tahu kalau usia 12 di sini sempit sekali, Pak. Aja dulu cara buang bolanya yang betul, lihat semua, kita tutup kalau korsji korsji. Oke, ayo Rizky, jangan injak garis, jangan atas kaki. Baik teman-teman yang baru bergabung, jadi anda adalah turnamen di usia 10 tahun yang diadakan di Kota Palopo di Stadion Lagaligo. Hari pertama dan ini partai pertama untuk hari ini mempertemukan Forsgi Lamasi berhadapan dengan Total Football Palopo. Tendangan sudut nomor punggung 9 sepertinya mengambil alih bola atau menghadapi bola. Kita nantikan apakah mampu dimanfaatkan. Shooting, mencoba tadi shooting langsung. Iya. Kita saksikan kedua kesebelasan sini berganti melakukan serangan kali ini tekanan dari pos bola masing. Nomor 13. Masih 13. Direbut bolanya, total pegang 9 kali ini, datang lagi. Di satu saja nomor 7, ada nomor 9 dari Total Football. Dibayang-bayangin nomor 5. Goyang. Keluar bola. Ya, lemparan ke dalam. Total Football. Sementara perhatian untuk Palopo United.
1-2. Ya, kedudukan masih tetap 1-0. Masih memimpin Pors Jilamasa Total Football tertinggal di babak pertama. Masih perebutan bola terjadi. Ya. Parang ke dalam tadi nomor 7 Pors J. Total Football red atau merah. Tendangan bebas untuk orange atau di Lamasi. Ya, pada tim Palapa United yang akan bermain di lapangan 1 harap menuju ke meja panitia. MIJ dan Palapa United. Ya, berhubung waktu ini lapangan 2 segera disi Palapa United Trophy versus MJ Soccer. Panggilan sekali lagi pada Palapa United Trophy dan MJ Soccer. Sementara lapangan 1 masih sementara berlangsung. Di sebelah kiri dari tim warna orange Pors Jilamasa yang ambil sementara 1-0 atas Total Football Red atau merah. Ya, ini kayak Inggris lawan London. Ya, masih mencoba melewati satu pemain nomor 7. Masih nomor 7.
di dalam dua pemain ada nomor 9 Bakti, nomor 7 dari Total Football mendapatkan ya ada nomor 9 terjatuh dia tapi bukan pelanggaran. Ke depan saja. Nomor 5 Total Football coba melewati 1.09 kali ini. Masih Total Football biasa bola nomor 7 dari sebelah kanan langsung ke tengah tadi maksudnya ke nomor 9 tapi diberikan ke pemain Labasi langsung satu. Hampir saja tadi belum sekarang ke dalam. Ya, pergantian pemain dilakukan oleh kubu Total. Oh, maksudnya di Harvey Lamasi. Nomor punggung 12. Keluar 11 masuk. Ya, babak pertama baru saja berakhir. Skor sementara 1-0 turun minum untuk keunggulan Persi Lamasi. Kita nantikan jalannya babak ke